Anda menghina setan. Anda kira setan ini binatang? Itu tidak perlu dijelaskan, berbabribung. Setannya berak sembarangan itu, saudara-saudara. Apakah itu tai kuntilanak tadi? Ini kenapa jadi setan porno ya? Gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. Di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat ini setan-setan lagi ya, saudara-saudara. Kita akan melihat ini tentang setan-setan ya. Tunggu sabar, kita atur dulu mic-nya ini. Kita akan melihat ini tentang perburuan-perburuan pocong ini. Ini ada apa ini? Kok setan dicari? Bukannya yang dicari itu adalah Tuhan ya, saudara-saudara. Kenapa mereka mencari setan ya? Orang lain mencari Tuhan, mereka mencari setan ini, saudara-saudara. Dan tidak perlu berlama-lama, ma gengs, mama boy ya. Langsung saja kita jam intuite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, alhamdulillahirrabbilalamin. Okay. Bertemu lagi bersama saya, Fandi Ramadhani. Dan saya ditemani oleh mas kameramen tentunya. Oke, teman-temanku, malam hari ini saya diberi kesempatan untuk melakukan penelusuran. Dan saya dan mas kameramen sudah berada di sebuah jalan. Ini bisa dibilang jalan keramat ya mas. Iya, karena kenapa? Banyak sekali rusak, ya teman-teman, ini cukup rusak ya. Dan banyak sekali cukup rusak. Bagaimana ini, biasa-biasa saja ini jalannya, ini bagus-bagus ini ya. Warga yang takut untuk melewati jalan ini, teman-teman. Dan mitosnya banyak sekali warga yang melihat banyak sosok yang menampakkan diri di jalan. Dan bahkan warga sering sekali mendengar suara-suara misterius, sehingga warga takut untuk melewati tempat ini. Okay. Dan tempat ini jauh ya teman-teman dari perdesaan. Karena tempat ini asli hutan ya mas, kanan kiri asli hutan, banyak pohonan yang tinggi-tinggi besar-besar. Dan di sebelah kanan saya ada sungai yang lumayan besar teman-teman. Dan di sini saya akan melakukan penelusuran untuk membenarkan apa yang dikatakan sama warga. Semoga apa? Saya bisa bertemu dengan sosok yang apa itu, Mbak, di depan, Mbak? Apa? Astagfirullahaladzim. Wah, sudah ada setan. Kita lihat. Ada sosok perempuan, Mas, yang ada kuntilanak, saudara-saudara. Ini dia. Tanpa diundang ya. Baru dimulai. Tanpa saya mau manggil. Langsung ada terlihat setan. Terlihat jelas ada sosok perempuan. Perempuan apa itu? Perempuan lonte. Assalamualaikum. Apa maksud dan tujuanmu? Hampir dia sekarang. Astagfirullahaladzim, Mas. Kemana, Mbak? Menghilang dia. Mas. Kemana, Mbak? Tadi, bukan Mbak. Main dia menghilang, saudara-saudara. Mungkin ini kembali ke sarangnya, Mas. Kembali ke sarang? Itu setan. Anda menghina setan. Anda kira setan ini binatang, ya? Kenapa Anda bilang dia kembali ke sarang? Ah, bukan main. Itu setan dunia lain, bukan sarang. Dia langsung merosting setan, saudara-saudara. Dia bilang kembali ke sarang. Teman-teman, belum sempat saya tanya jawab, sosok yang ada di depan hilang. Hilang ya? Ini mungkin dia hanya numpang lewat ya mas ya. Karena mungkin ini udah termasuk tempat tinggalnya. Jadi dia kalau ada orang, dia hanya numpang lewat aja mas. Biasa. Biasa dia ya? Kalau mengganggu orang mungkin seperti itu juga mas. Kalau mengganggu warga yang ada di sini. Tapi yang Mbak rasain itu auranya gimana, Mbak? Jahat atau bagaimana? Ini aura apa? Awalnya baik mas. Dia hanya ingin cari tahu kita lagi apa di sini mas. Atau dia penasaran dengan cahaya yang dibawa sama mas kameramen. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia seperti mendatangi warga ya. Assalamualaikum. Ini Anda mendatangi setan ya. Iya mas, masih tercium bau. Bau apa? Wangi ya mas ya. Setannya mungkin bau?
dari sosok yang tadi ada di jalan. Bukan mas, main setannya belum mandi, ini sudah keluar, ini sudah bau-bau, ini bukan main setan jorok, setan tidak mandi, saudara-saudara. Masih tertinggal bau bunga ya mas, teman-teman. Bau bunga ya, bunga apa? Bunga tai dan ayam. Ini mungkin rumahnya nggak jauh ya mas, markasnya dari jalan ini. Markas? Iya. Kalau biasanya dia sosok perempuan yang seperti tadi mas, dia bersarang di atas pohon mas, karena dia suka duduk di atas pohon ya mas. Kameramen. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sambil berdoa ya mas. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ya teman-teman, ini terlihat jelas sekali ya. Apa? Di tengah-tengah jalan ditumbuhi rumput. Iyalah. Karena itu iya, tidak perlu dijelaskan berbabribung. Itu memang rumput tidak perlu dijelaskan, sudah terlihat jelas ini. Ini jalannya jarang dilalui sama warga, mas. Oh, kirain ada air. Apa? Sungai. Seperti itu, dia bilang air sungai. Sangat jauh sekali ya. Itu bukan air sungai, beda babe debu. Lihat ke bawah ya mas ya, takut masih banyak ular di tempat ini. Malah itu yang lebih menakutkan daripada setan ya. Setan tidak beracun, ular beracun. Mati, langsung benar-benar mati kalian berdua kalau digigit ular ya. Ini teman-teman, ini karena jalannya tergenang air mbak, ini mbak. Iya, jarang dilewati sama warga, jadi jalannya ini nggak terawat sama sekali ya teman-teman, karena tempatnya sangat keramat. Keramat. Dan ya, yang saya rasakan juga banyak sekali sosok. Sosok jadi apa? Jadi warga itu takut untuk datang melintasi jalan ini. Astagfirullahaladzim mas. Kenapa, mbak? Apa? Saya lihat bersekelebat tadi warna merah. Mana, mbak? Di atas pohon. Mana? Bersekelebat. Kelihatan ya? Nggak di kamera mas? Bersekelebat. Warna merah. Tadi sekelebat kayak asap tapi warna merah mas. Kenapa, mbak? Dalam banget. Ini dalam banget, mas. Mas kameramen, pelan-pelan, mas. Oke. Okay. Assalamualaikum, ya Aliroh. Hadir. Hadir. Kok seperti absen di sekolah? Assalamualaikum, hadir. Keluar jika hanya mengganggu warga. Silahkan keluar sekarang. Biasanya sosok perempuan yang tadi lewat mas, mungkin sering duduk di atas pohon yang tumbang seperti ini mas. Sering mangkal di situ ya, perempuan setan lontek tadi ya. Dia jalan, ini kan jalan mas. Aha. Dia duduk di atas sini. Tapi kalau ada warga yang lewat, terganggu mas. Oh betul, 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 betul. Betul kata dia, terganggu warga ya. Nah teman-teman bisa dilihat ya, ini hutan asli. Iyalah, mana mungkin ada hutan palsu pada babi debu. Dan di bawah ada jurang. Allahu Akbar. Mana? Apa? Tadi saya lihat kayak ada itu mas. Apa? Kayak ada sesuatu di bawah. Sesuatu apa? Ada kayak ada yang lewat kenceng banget mas. Kenceng banget. Jangan-jangan itu Valentino Rossi. Kenceng banget ya. Hadir ya Aliroh, keluar. Seperti mencari mas, anak yang hilang ya. Tadi di bawah. Keluar. Kayak ada orang lewat bersekelebat tadi. Kita nggak bisa ke bawah mas. Lewat mana mas? Teman-teman kelihatan ya ini jurang ya. Mungkin terus? Kalau saya lewat sini bisa terjatuh ke sungai mas. Terdengar jelas sekali suara air. Langsung saja ke sana. Keluar. Keluar. Kalau nggak mau keluar. Apa? Saya akan rusak tempat kamu. Jangan. Setan diancam anjing. Kok seperti berburu orang yang telah mencuri, berburu tersangka narkoba, berburu tersangka penganiayaan. Keluar. Kalau tidak keluar, saya akan siksa kamu. Setannya diancam berdebu-debu. Kenapa mbak? Bau busuk gak mas? Nyium ya? Nyium bau busuk mas? Bau busuk ya? Atau mungkin bangkai mas? Bangkai? Tapi enggak. Jangan-jangan itu tai setan.
setannya berak sembarangan itu, saudara-saudara. Apakah itu tai kuntilanak tadi? Semakin menyengat loh, Mas. Teman-teman. Semakin menyengat. Semakin saya jalan ke depan. Semakin dekat tainya. Semakin menyengat bau bangkai. Enggak, Mas, ini kalau bau bangkai hewan ini enggak seperti ini, Mas. Ini seperti masih baru baunya ini loh. Mana setannya ini, bukan main. Bau banget. Bau ya. Jangan-jangan kameramen yang kentut ini. Ini sepertinya ada sosok di sekitar kita, Mas, tapi sosok belum mau mewujudkan dirinya. Sosok apa, beda-beda? Atau sebaiknya kita melakukan pemanggilan aja, teman-teman. Pemanggilan. Kameraman setuju? Setuju, Mbak. Setan panggilan. Bukan main setan lonte, saudara-saudara. Setan panggilan ya. Ditelepon dulu ya, janjian dulu, di booking dulu, saudara-saudara. Setan panggilan. Setan pun mencari nafkah dengan cara haram, saudara-saudara. Bukan main. Kedatangan saya di sini hanya melakukan penelusuran. Buat kamu yang merasa terganggu, silahkan keluar. Saya ingin lihat wujud kamu. Hadir. Ya, hadir ini. Allahu Akbar. Hadir. Bau banget, Mas. Sebelah kanan, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Wih, langsung ada. Langsung ada pocong ya. Allahu Akbar. Ternyata sosok ini, teman-teman. Hah? Iya, Mas. Pantesan bau bangkai, ternyata ada. Pocongnya ada titik anjing. Pocong mini di sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Pocong lihat, mini? Lihat tubuhnya, Mas. Mbak, itu apa, Mbak? Astagfirullahaladzim, Mas. Hah? Ada yang beda, Mas. Astagfirullahaladzim. Pocongnya. Allahu Akbar, Mas. Ada titik. Itu titiknya, Mas. Titiknya berdiri, Mas. Allahu Akbar, teman-teman. Klakson mobil apa, Mbak? Masa klakson mobil? Itu, Mas. Allahu Akbar, ini lucu banget, Mas. Ini mungkin bukan main sih, Mbak. Langsung sange. Ternyata melihat pocong ada titiknya, Mbaknya bilang lucu, saudara-saudara. Bukan mainnya, Di. Sange ya, Mas, ya. Itu titiknya berdiri, Mas. Titiknya berdiri. Teman-teman, saya mencoba untuk deketin sosok ini ya. Lain daripada yang lain, saudara-saudara. Pocongnya ada titik. Mas. Pocong. Terlihat jelas sekali ya. Pocong porno. Berdiri seperti ini, Mas. Itu titiknya, Mas, kelihatan. Berdiri. Astagfirullahaladzim. Kamu kecil-kecil. Ngasengan banget sih. Astagfirullah. Mas. Ini mbaknya ini langsung sange. Dia tersenyum, tertawa melihat kontol. Bukan main. Terus, Allahu Akbar. Kamu ya? Apa? Yang tadi besek lebar di bawah. Bukan main, pocongnya pocong porno, saudara-saudara. Ini jawab. Mengulurkan salam, kamu gak mau jawab. Ini besar sekali loh ini. Penisnya ya. Mas, dia katanya sange, Mas, lihat saya, makanya dia. Anda yang sange melihat dia, bukan dia sange melihat Anda. Diri, Mas. Kok kamu bisa sange sih? Kesepian. Allah Akbar. Biasa, Mas. Ini ganjen. Boleh saya pegang enggak? Bukan main, lihat sih, saudara-saudara, lihatlah. Boleh ya? Si mbaknya ini sange. Pegang, teman-teman. Saya mau merasakan gimana sih pegang punya pocong. Dan Mas kameramen mau nyobain enggak? Baca dulu lah. Hah? Lihat, Mas. Sekali lagi ya. Lihat, Mas. Si mbaknya ini langsung merah, saudara-saudara. Lihatlah, dia sangat senang memegang titiknya pocong. Bukan main. Porno sekali, Anda. Pernah lihat pocong yang seperti ini ya? Rasanya, mantap. Lihat. Boleh. Memang sangian. Pegang sekali lagi. Boleh. Lihat. Punya Mas kameramen segini gak, Mas? Astagfirullahaladzim. Ini kamu kalau gangguin keluarga yang lewat jalan ini, kamu dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi ini burung kamu berdiri.
Allah, katanya tertentu ini. Mas, kalau ada cewek aja. Ini kenapa jadi setan porno ya? Ini. Pegang lagi ya. Lihatlah. Allah, ini jadi acara memegang titik. Geli ya, geli-geli enak maksudmu. Sembarangan. Kamu dia kan pocongnya. Ditoeng ternyata saudara-saudara. Enggak, mending pegang punya Mas kameramen. Ini kan beda sama saya, Mas. Kalau ini satu alam, saya bawa pulang ini, Mas. Bibit unggul. Kamu mau pergi? Sudah tidak benar acara ini. Sudah tidak benar. Mana mungkin pocong tititnya berdiri. Lihatlah. Dia mengusir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah terbang. Ini tadi abot banget, Mas. Auranya, Mas. Apa? Anda sange. Ini pasti ceweknya, ini pasti simbaknya, ini akan memanggil kembali pocong itu dan melakukan lebih dari yang tadi, saudara-saudara. Dan mungkin begitu aja sama Gengs Maboy video saya tentang hari ini, video saya untuk hari ini, saudara-saudara. Apakah kalian percaya pocongnya itu ada titit ya atau tidak, terserah kalian. Kalau saya sih ya percaya-percaya saja. Ya mungkin begitu coba guys semua kita video. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of do the do da. See you in the next video. Dadah.